Hai Bunda, Putri Aryani, seorang remaja asal Indonesia, mencuri perhatian publik usai mendapat golden buzzer dari Simon Cowell pada ajang America's Got Talent 2023. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be, this is me. Kesuksesannya itu tentu tak lepas dari dukungan orang tuanya, Bunda. Kedua orang tua Putri Aryani selalu berada di sampingnya, termasuk saat gadis tunanetra tersebut hadir dalam ajang America's Got Talent. Nah, Bunda, ini dia fakta-fakta menarik tentang Putri Aryani. 1. Hobi menyanyi sejak usia 2 tahun. Putri Apriani lahir dengan nama Aryani Nisma Putri pada 31 Desember 2005. Jadi, saat ini ia berusia 17 tahun, Bunda. Namun, ia sudah tertarik dengan dunia musik dan tarik suara sejak usia 2 tahun loh. 2. Orang tua setia menemani. Putri pernah mengikuti ajang Indonesia's Got Talent juga loh. Bahkan, Putri berhasil menjadi juaranya loh, Bunda. Tak berhenti sampai di sini, orang tua Putri juga mendukungnya untuk kembali turut serta dalam ajang The Voice Kids Indonesia musim kedua dan America's Got Talent 2023 ini. 3. Menyanyikan lagu ASEAN Para Games 2018. Setelah merilis lagu perdananya, Putri diajak oleh musisi ternama tanah air untuk menyanyikan lagu ASEAN Para Games 2018 yang berjudul Song of Victory. 4. Menciptakan lagu sendiri. Saat audisi America's Got Talent, Putri juga membawakan salah satu lagu ciptaannya tersebut. Ia pun sukses memukau para juri. Lima, meraih golden buzzer dari Simon Cowell. Salah satu juri America's Got Talent, yakni Simon Cowell, meminta Putri untuk membawakan satu lagu lagi usai Putri menyanyikan lagu karyanya sendiri. Setelah menyanyikannya, Simon Cowell langsung memberikan golden buzzer kepada Putri. Simon bahkan memberikan pujian dan kertas konfeti emas ke tangan Putri agar ia bisa merasakannya. There's the gold. Yeah. Yeah.